Ki. Empat jenazah korban pembunuh berantai komplotan Wawon Erawan alias Aki dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023. Pantauan di lokasi, keempat jenazah korban yang dibawa menggunakan mobil tim kedokteran forensik tiba di ruang instalasi forensik RS Polri Kramat Jati sekira pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Setibanya di ruang instalasi forensik, keempat jenazah yang sudah dalam keadaan kerangka tersebut dibawa petugas tim forensik RS Polri Kramat Jati untuk proses pemeriksaan. Keempat jenazah korban sebelumnya ditemukan dekat rumah dua orang tersangka yang sudah diamankan, yakni Wawon dan Solihin alias Duloh di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Wawon dan Solihin merupakan pembunuh yang meracuni satu keluarga warga Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, sehingga mengakibatkan tiga orang meninggal. Ketiga korban meninggal akibat meminum kopi bercampur racun Ai Maimunah, 40 tahun, yang tidak lain istri Wawon, dua anak Maimunah yakni Ridwan Abdul Muiz, 20 tahun, dan Muhammad Rizwandi, 16 tahun. Hanya anak Maimunah berinisial Nas, 5 tahun, yang selamat dan kini sudah mendapat penanganan di satu panti rehabilitasi wilayah DKI Jakarta untuk memulihkan kondisinya. Sementara MDD Solehudin yang awalnya dianggap sebagai korban selamat keracunan, ternyata berdasar hasil penyidikan dia merupakan komplotan Wawon dan Solihin. Dari hasil penyidikan motif pembunuhan di Bekasi karena para korban mengetahui Wawon, Solihin, dan Dede komplotan pembunuh dan penipu berkedok memiliki kemampuan supranatural. Ki, turun dikit, Ki. Jangan lupa subscribe ya!